selamat siang Ibu. Meminta waktunya sebentar, aku mau nawarin nih minuman yang enak banget dan lagi promo, harganya terjangkau Ibu. Gimana? Maaf ya, Mbak. Selamat siang, Mas. Belum minta waktunya sebentar. Aku mau nawarin nih minuman enak banget lagi promo loh, Mas. Perasaan gue megang minuman itu. Ini juga asap dari mana ya? Kok aku jadi ingat sama Didot ya? Gue gak apa-apa kok, cuma lagi pusing aja aku dikit. Yaudah kalau gitu kamu istirahat dulu aja ya. Iya. Yaudah aku lanjut dulu ya. Coba gue telepon Didot kali ya. Jadi khawatir gini sih gue. Nggak diangkat ya. Coba telepon pakai telepon biasa deh, gak usah pakai kuota. Nomor yang ada 7 sedang. Tidak apa jadi buat kayak gini sih. Semoga lo baik-baik aja ya, Dut. Kalau gitu, right now kalian bertiga jangan pesan apa-apa dulu. Ih, masa gak pesan apa-apa tuh, Lun? Orang udah lapar gini kok, Lia. Iya, gue juga lapar banget sama haus banget. Kalian berdua bayar sendiri. Katan? Gak jadi atuh kalau gitu, mah. Guys, by the way, kok Ijo Ketan, Jimmy, Kimi sama teman-temannya belum kelihatan ya? Mungkin mereka masih di kampus. Okay, daripada kita gabut di sini, mending kita bahas rencana KKN. Kita mau ikut kampus atau kita mau mandiri aja? Belum ada ide. Sama. Yara, let's go. Gue mohon sama lo, Dot, jangan tinggalin kita, Dot. Tidak! Dad, lo udah bangun, Dad. Jimmy! Reza! Didot gimana? Udah bangun! Aman, Gem! Aduh, ya ampun. Dad, ini senderan dulu. Dad, sekarang apa yang lo rasain? Ada yang sakit gak? Dad, aman. Masih inget gue gak? Siapa coba gue? Lu jamet, orang yang paling rese sedunia. Gue Dot, siapa? Pakai nanya lagi. Lu Jimmy, orang yang paling ganteng dan smart kayak gue sebelah. Tapi Dot, sekarang gimana? Apa yang lu rasain? Ada yang sakit gak? Kepala gue masih pusing. Badan juga masih pegel-pegel banget. Mungkin karena jatuh tadi kali ya, guling-guling. Aduh, tapi gue kayak dikasih penglihatan gitu, Jim. Penglihatan gimana maksud lo? Iya. Kita juga punya penglihatan, punya mata. Ah, lu ngadi-ngadi lu. Bukan gitu maksud gua, Jamet. Yang lu maksud penglihatan tuh kayak gimana penglihatannya? Yaudah. Coba ceritain dong. Kalau gak salah, namanya tuh Nina. Dia dikejar sama laki-laki yang setelannya itu pakai setelan jas. Nina harus kembali ke teman-teman Nina. Gak mau. Om janji. Om akan anterin Nina pulang, ya. Sekarang Nina ke tempat mobilnya Om. Gak mau, Om. Pokoknya gak mau. Jangan, Om. Stop, Nina. Gak mau. Om, berhenti di situ, Om. Jangan ikutin aku. Stop, berhenti. Oh. Guys. Mari kita fokus dulu sekarang. Jangan-jangan ini kasus pembunuhan kali ya? Bisa jadi, Jim. Dia dikejar-kejar sama orang tuanya suka KDRT. Karena sering dipukulin, disiksa, terus dia kabur. Nah, mungkin keplarak di sini jatuh.
Ayo semuanya keluar dan pada ke gudang. Yuk. Om, aku lapar, Om. Om, aku mau pulang. Lu nih pada mau pulang kemana sih? Hah? Lu semua ini cuma anak-anak jalanan yang hidupnya sebatang kara. Udah bagus lo ya, bersyukur sama gua sebenarnya lo. Udah kasih makan gratis. Ah, belagu banget semuanya nih. Kamu tuh jangan kayak gitu, galak sama anak-anak kecil. Yang ada mereka nanti kabur gimana kayak si Nina. Kita juga kan yang repot. Nah yaudah, sekarang lulusin mereka deh. Anak-anak, semuanya sekarang kalian masuk ya. Tante udah nyiapin makanan yang enak-enak buat kalian. Yuk! Yuk. Bawa sini. Aduh. Dudukin sini, Zah. Mari gue remuk. Udah. Pelan-pelan. Aduh, lu berat banget sih, Dot. Lu badok apaan sih? Diet dong. Ah, Ella. Eh, Jamet. Lu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Kalau gue udah sehat, gue pites pala lu, gue jedot-jedotin sama tembok. Biar jendol-jendol dah tuh. Udah kenapa udah? Tahu nih. Lagi, malah ngerespon. Udah tau kan Didot lagi sakit. Malah berantem. Sekarang gini deh. Mendingan kita cari cara gimana caranya Didot kita antar nih ke rumah sakit. Nah itu dia, Jim. Dari tadi gue nelfonin ambulans tapi gak bisa. Sinyal di sini jelek banget. Orang gue ngechat ke grup aja baru delete 5 menit lalu. Terus gimana nih, gengs? Solusinya? Duh, gimana ya? Gimana ya? Apa minta tolong warga kali ya? Ya kalau ada yang lewat boleh sih, Jim. Iya, tapi nggak ada yang lewat sepi nih. Banget. Sepi banget tuh. Ini bisa diminta tolong nggak ya? Iya, bingung. Zah, ini ada mobil nih, Zah. Ah, cegat. Pak. Aduh. Pak, bener, Pak. Nggak apa, Dot. Pak. Maaf, Pak, sebelumnya, tapi kita boleh minta tolong nggak, Pak? Teman saya ada yang harus dibawa ke rumah sakit, Pak. Penting banget, Pak. Kita minta tolong banget, Pak. Ya, tapi ya, Pak, lagi sibuk ini. Bener banget, Pak. Teman saya ada yang habis keplarak di jurang. Iya, Pak. Kita tolong banget, Pak. Saya mohon banget, iya, Pak. Ayo, Pak, tolongin teman saya, please. Kalau perlu kita bayar deh, Pak. Nah, ya. Iya, Pak. Teman saya butuh bantuan, Pak, ke rumah sakit. Yaudah, yaudah, tolong, yaudah, Pak. Yaudah. Mana teman lu? Di sini, Pak. Iya, Pak, di sini, Pak. Ayo, mari, Pak. Turun, Dot. Tenang, Dot. Nyawa lu terselamatkan, ini, Dot. Ini, Pak, teman kita. Jangan ikutin aku! Om, berhenti! Nina! Ini kan tempatnya si Nina Jat.